pengalaman hidup berjana berjahit ke dunia sebenarnya berkomunikasi dengan remaja remaja jika jadi anak mengenal perhatian perjalanan dulu dan maju ke jadi percaya mengikuti mengikuti kebayaan berbagi badan tinggi badan kita percaya mengikuti dengan anak jadi. Saya teman kader dari Mbak Rita yang disabilitas, yang awalnya juga kita mengajak Mbak Rita untuk bergabung di kader itu canggung, karena bagaimanapun juga kita harus bisa memahami dari Mbak Rita. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kesabaran kita para kader, akhirnya kita dapat memahami bahasa-bahasa dari Mbak Rita itu sendiri, dan Mbak Rita juga bisa bergabung dan memahami dari teman-teman kader yang lain. Dengan demikian, kita harus percaya bahwa disabilitas itu mampu untuk menjadi kader seperti kita-kita ini dan menjadi contoh untuk disabilitas lainnya bahwa tidak ada perbedaan antara itu disabilitas dan tidak disabilitas. Dalam pelaksanaan semua program kesehatan, tentunya kami sangat mengapresiasi peran serta dari semua kader kesehatan, terutama kader kesehatan disabilitas. Dengan segala keterbatasan mereka, masih bisa bermanfaat untuk masyarakat, masih bisa membantu semua program puskesmas yang harus dilaksanakan di masyarakat. Dalam semua kegiatan, kami berusaha melibatkan kader kesehatan, terutama kader kesehatan disabilitas, sehingga beliau-beliau ini masih mempunyai ruang yang sangat luas, masih mempunyai tempat yang tinggi di masyarakat, sehingga kehadirannya tetap diapresiasi oleh masyarakat dan sangat berguna untuk masyarakat. Untuk kader kesehatan disabilitas, kami Puskesmas Bugangan mengucapkan banyak terima kasih atas peran sertanya dalam melaksanakan, dalam membantu dan mengembangkan semua upaya kesehatan terutama di Kota Semarang.